Pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Cina pekan depan. Kunjungan Prabowo ke Cina itu atas undangan resmi Presiden Xi Jinping. Kunjungan ke Cina kali ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo setelah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam keterangan resminya, Cina menyebut Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Xunying, mengungkapkan Prabowo akan berada di Cina selama 3 hari, yakni dari 31 Maret hingga 2 April 2024. Selain Xi Jinping, Prabowo juga akan diterima Perdana Menteri Cina Li Qiang. Prabowo 先生将中国作为当选总统后的首访国家。 充分体现了中印尼关系的高水平。双方将以此访为契机，进一步巩固传统友谊，深化全方位战略合作，推进中印尼发展战略对接，打造发展中大国命运与共团结协作共谋发展的典范，为地区和全球的发展注入更多的稳定性和正能量。 Diketahui Xi Jinping juga telah memberikan selamat kepada Prabowo selepas penetapan KPU. Xi menyurati Prabowo dengan menyebut bahwa Cina dan Indonesia secara tradisional adalah tetangga yang bersahabat dan menantikan kerjasama di masa depan. Xi juga menyebut melalui upaya bersama kedua negara, perkembangan hubungan bilateral telah memasuki jalur cepat. Xi Jinping menambahkan rasa saling percaya secara politis semakin terkonsolidasi, jalinan pembangunan strategis semakin dalam, dan kerjasama yang saling menguntungkan telah membuahkan hasil yang baik.